supaya apa or pakai jam 3 gitu siap siapa kamu masih ada kartu atau tidak. Ya penonton, tahun 2022 segera dimulai. Kedua tim akan masuk menggunakan lagu FIFA Anthem atau FIFA Fair Play.
Ya Bapak Ibu, dua tim ini adalah dua tim terbaik yang lolos sampai ke semifinal turnamen Bupati Kapten Abiria tahun 2022, bahkan final sore hari ini untuk memperebutkan juara ketiga dari 36 tim peserta yang ada di kota Nabire dan juga yang ada di Nabire bagian barat maupun Nabire bagian timur. Tim Arvida FC di partai semifinal dikalahkan oleh Persikabo dengan skor 3-1. Dan Kamasan FC juga dikalahkan dari tim Bintang Dogia FC dengan skor akhir 2-0 untuk kemenangan Bintang Dogia FC. Sore hari ini kedua tim bertanding untuk memperebutkan juara ketiga turnamen sepak bola Bupati Kap Nabire tahun 2022. Diberitahu kepada seluruh penonton supaya tetap menjunjung tinggi sportivitas, memberikan aplaus yang meriah buat kedua tim dan juga menjaga kebersihan lapangan. Bapak Ibu penonton yang makan pinang, tolong jangan ludah sembarangan di area lapangan. Tolong ludah di dalam kantong plastik, di dalam botol-botol minuman. Dan yang master silakan, telang ludahnya. Kamasan FC menurunkan pemain-pemain sebagai berikut. Kak Hasanuddin, nomor punggung 45 sebagai penjaga gawang Kamasan FC. Martin Peuki, nomor punggung 4. Dahlan Ramadan, nomor punggung 5. Tommy Rumere, nomor punggung 2. Indra, nomor punggung 17. Stefanus Mote, nomor punggung 12. Aswar, nomor punggung 14. Edgar, nomor punggung 7. Gasper, nomor punggung 9. Yoel, nomor punggung 11. Titus Bonai, nomor punggung 25, bertindak sebagai kapten ke-11an Kamasan FC. Terima kasih buat Tata Tibo yang sudah hadir di turnamen sepak bola Bupati Kap Nabire tahun 2021. Apa hal buat Tibo? Terima kasih. Kamasan menurunkan pemain-pemain cadangan sebagai berikut. Marcel, nomor punggung 1, Firman, nomor punggung 23, Augusto, nomor punggung 8, Rein Senat, nomor punggung 15, Isak nomor punggung 24, Epic nomor punggung 13, Yeskel nomor punggung 18. Ofisial Kamasan FC, Theodora Rumbeas, manajer Jorgi Ketua, Patrias Kaviar, pelatih Hendrik, asisten pelatih Mega Ofisial. Kamasan turun dengan warna baju kebesaran, hitam strap kuning, warna celana hitam, warna kaos kaki hitam. Arvida FC menurunkan pemain-pemain sebagai berikut. Ajil Rahmat, nomor punggung 20, sebagai penjaga gawang Arvida FC. Rahmat Ola, nomor punggung 2. Erwin, nomor punggung 4. Epianus Japugau, nomor punggung 3. MacArthur, nomor punggung 13. Yuverson Meleko, nomor punggung 26. Muhammad Agus Rinaldi, nomor punggung 14. Febrian Batman, nomor punggung 12. Silvester Sarbunan, nomor punggung 17, Randi Eka Saputra, nomor punggung 7, Adrian Willem Wanma, nomor punggung 9. Arvida menurunkan pemain-pemain cadangan sebagai berikut. Peter, nomor punggung 25, Ciel, nomor punggung 8, Yusuf, nomor punggung 6, Samuel, nomor punggung 5, Huta Soit, nomor punggung 16, Wainen, nomor punggung 24, Misael Kipaga, nomor punggung 10. Ofisial Arvida, Norman, manajer Surandi, kepala pelatih. April Hor dari Askap PSSI Kabupaten Nabire. Asisten wasitua Bapak Mikael Senandi dari Askap PSSI Kabupaten Nabire. Wasit cadangan Bapak Muhammad Iqbal dari Askap PSSI Kabupaten Nabire. Pengawas pertandingan Bapak Antonius Sante dari Askap PSSI Kabupaten Nabire. Bapak Ibu, 1x40 menit babak pertama akan segera dimulai. Mari kita berikan aplaus yang meriah buat kedua tim dan mari kita junjung sportivitas di antara kita. Semoga Bapak Ibu terhibur. Selamat menonton. Terus saja, lagi.
Ya. Oke. Pertama Kamhatan FC kita pemain nomor punggung 25 Titus Bonai merubah skor sementara Arvita FC 0 Kamhatan FC 1. Thank you.
Duduk, duduk, duduk saja. Fokus. Dan pemain Kamasan FC keluar nomor punggung 12 Stefanus Mote, masuk nomor punggung 15 Rain Senandi. Yeah.
Ya, di menit-menit terakhir kedua tim bermain sangat luar biasa. Sekalipun capek kemarin bertanding, sekarang lagi mereka bertanding. Tapi mereka sudah tunjukkan yang terbaik. Fair play dan sportivitas yang luar biasa. Mari penonton kita sekali berikan aplaus yang meriah buat kedua tim. Arvita dan Kamasan FC. Jangan terlalu tegang penonton. Ingat penonton, kebersihan lapangan dijaga, jangan udah pinang sabara. Iya, 1x40 menit babak pertama.
Arvita 0 Kamasan FC 1. Bapak Ibu penonton, pertandingan final memperebutkan juara 1 Turnamen Sepak Bola Bupati Cup Nabire tahun 2022 akan dilangsungkan hari Sabtu besok tanggal 9 April 2022 bertempat di lapangan Sabta Marga Kodim 1705 Nabire antara Persikabo melawan Bintang Dogiai FC. Sambil menunggu babak kedua, Bapak Ibu kami hibur dengan teman-teman manis yang sudah disiapkan oleh Bung Oprep, Bung Onyil, musik. Thank you.
kosong Kamas aneksi 1 mulainya dari jam 3.30 jangan bagi alasan jam 3 pertandingan final besok memperebutkan juara 1. Penonton sekalian akan dihibur dengan penyanyi legendaris Papua Black Brothers, kakak Sandi Betai dan kakak Robi Sawaki. Masukkan baju keluar nomor 9 masuk 5 Jack, pilot Arvita. Oke, sabar, wasit dulu masuk posisi. Iya. Okay. Arvita dulu yang ke Arvita dulu. Bisa. 8. Sudah di luar. Oke. Okay. Pergantian pemain Arvita keluar nomor punggung 9, Adrian. Masuk nomor punggung 5, Samuel. Di sini saja Kamasan FC keluar nomor punggung 17, Indra. Masuk nomor punggung 8. Agusto. Bapak Ibu penonton, siapa yang memenangkan pertandingan sore hari ini keluar sebagai juara ketiga turnamen sepak bola Bupati Cup Nabire tahun 2022. Bapak Ibu penonton, selamat menonton. Tidak lama. Kita juga ada.
ada di situ. Nabi Rujun itu, bos mana Nabi Rujun itu? Nanti, lo jadi sih. Sana.
Ya, luar biasa buat tim penyemangat Arvita FC. Mari kita aplaus buat tim penyemangat. Baju merah dorang, luar biasa. Kayaknya suara drum masih kurang kuat. Keluar nomor punggung 14 Aswar, masuk nomor punggung 23 Firman, bukan Firman Jumati, Firman Upina, bukan Firman Jumati. Ada Yeah.
Ya. Banyak sekali ya, harus kita buat gol satu kan biar ada. Thank you.
sudah. Lagi-lagi saudara penonton, peluang demi peluang yang ditunjukkan anak-anak Arvita. Lagi-lagi diselamatkan oleh penjaga gawang Kamasan FC. Hasanuddin Morare. Setan satu ini. Jangan, jangan.
Pergantian pemain. Arbita keluar nomor punggung 7. Randy Eka Saputra masuk nomor punggung 25. Peter Bayani. Yang menyaksikan pertandingan sore hari ini berjumlah 2022 penonton. Ayo!
ke belakang situ. Gol kedua, Kamasan FC dicetak pemain nomor punggung 7, Edgar. Keluar nomor punggung 11, Yoel Koromat. Masuk. Nomor punggung 13, Epic.
Hujan. Terakhir, dia satu untuk
Kalau kita merapat teman-teman kepada dia. Kan kita kesini sama wasit, wasit bisa diputus.